Jadi saya telah ditugaskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk turun ke bawah dan bersama-sama pihak polis dalam memteras gejala perjudian tanpa lesen ini. Jadi melalui usaha pihak polis, melalui operasi Ops Dadu, kerja ini tampaknya berterusan. Boleh katakan tiap-tiap minggu atau tiap-tiap malam raid dibuat ke arah ke atas tempat-tempat judi tak berlesen ini. Masalahnya adalah kita di peringkat pusat, ya, terutamanya pihak polis juga tidak mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa tempatan. Kerana ada dia punya loophole, ya, di mana premis-premis perjudian ini telah disewa kepada penganjur judi tanpa lesen ini. Tapi tanggungjawabnya apabila polis membuat tangkapan tidak dikenakan kepada pemilik premis tersebut. Jadi sebab itu saya telah diarahkan oleh menteri juga untuk memanggil satu mesyuarat, ya, untuk mencari cara untuk meminda, ya, undang-undang yang sedia ada, iaitu undang-undang Akta Rumah Judi Terbuka, ya, juga Akta Komunikasi atau Pusat Hiburan, ya, dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia untuk khas digunakan untuk membenteras tempat judi tanpa lesen dan terutamanya judi online, ya. Ya, sebab antara sebab kenapa tempat-tempat atau premis seperti ini masih digunakan lagi, ya, oleh pemain judi ini tanpa lesen ini walaupun sekarang ini dah mudah nak buat judi online adalah kerana bila mereka bermain di tempat ini, di dalam premis ini, mereka boleh mendapat jackpot yang begitu besar, ya. Ada ditawarkan jackpot sebanyak RM150,000, RM200,000. Jadi maknanya kalau dia main online pun, tapi sambil main online tu, kalau dia main dalam tempat ni, dia akan ditawarkan jackpot yang tinggi. Sebab itu, usaha yang akan dibuat oleh pihak polis adalah untuk mementeras perjudian tanpa lesen ini di premis-premis dalam kawasan pusat perniagaan seperti di Sabit Mentari ini. Dan nampaknya fenomena ini memang pusat-pusat judi tanpa lesen ini tumbuh macam cendawan, ya, di kawasan sekitar Lembah Kelang, maknanya di kawasan Kuala Lumpur dan juga di negeri Selangor. Ya, saya tak tahulah kenapa pusat-pusat judi perjudian ini boleh timbul banyak di tempat atau di negeri yang dikuasai oleh pemangkang. Ya, tapi kita nak kerjasama juga lepas ni. Saya akan memajukan hasrat KDN, ya, kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan bahawa tempat-tempat perjudian seperti ini akan dapat dibenteras pada masa-masa akan datang.